Kita beralih ke berita duka dari Keraton Kasepuhan Cirebon, pemirsa. Sultan Sepuh 14 Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat dari Keraton Kasepuhan Cirebon mangkat. Arif meninggal dunia usai dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Sultan Sepuh 14 Keraton Kasepuhan Cirebon Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat meninggal dunia pada Rabu pagi. Jenazah Sultan dimakamkan di samping makam kedua orang tuanya di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Rabu sore. Prosesi pemakaman berlangsung tertutup. Sebelum dimakamkan, jenazah Sultan disemayamkan di rumah duka yang berada di Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon. Sejumlah tokoh turut melayat, salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Beliau memang selama ini menyampaikan kepada kami juga punya permasalahan kesehatan ya, yang bolak-balik dirawat, beberapa kali juga kita bertemu di sana. Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat meninggal dunia pada pukul 5.20 Rabu pagi di Rumah Sakit Sentosa, Bandung, Jawa Barat. Sultan meninggal dunia di usia 55 tahun. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan.